jatuh 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 Oke sahabat, kita akan masak di sini ya. Hari agak gerimis nih, ya Bang Armin. Masak di pondok. Pondok aja ya. Di luar nggak bisa masalahnya. Nanti banyak barang-barang yang kalau basah bisa rusak elektronik kita. Gimana Bocil? Oke, kita masak. Gimana perjuangannya hari ini? Gimana? Mantap. Mantap. Jangan lupa like. Jangan lupa like. Komen, komen, share, dan subscribe. Dan subscribe. Nah, oke. Okay. Kita langsung aja ke dapur. Teman-teman, inilah hasil buruan kita. Petualangan kita dari pagi tadi sampai sore hari ini. Itunya 2 ekor burung kukur. Ini langsung akan kita goreng. Kita goreng. Nah, kemudian ini tadi kita menemukan sepuk. Nah, ini sepuknya yang sudah kita ambil tadi ya, sembilan ayat seperti ini ya. Nah, ini paling enak kalau kita bikin tumis ya, tumis ala BS ya, ala BS. Kemudian langsung saja kita masukkan bumbunya, tentunya bawang merah itu secukupnya, kemudian bawang putih, kemudian ini ada jahe ya, ini jahe tadi sudah digiling, sudah dihaluskan, kemudian tidak lupa kita tambahkan kunyit ya, di sini tadi sudah dihaluskan juga, itu bumbu utamanya, kemudian untuk karena kita mau bikin tumis. Berarti sangat identik dengan saus ya. Saus yang akan kita gunakan ini saus CBA. Saus CBA yang ini pedas ya. Ini yang pedas. Iya pedas. Pedas. Cicok loh. Coba dulu. Kalau nggak pedas kita ganti lagi. Tambah cabai lagi. Susah mukanya. Nih, ini ada pisau. Lanjut. Nah itu tadi bumbu tambahan yaitu saus, kemudian kita tambahkan merica bubuk ya. Ini mereknya Ladaku. Kenapa mereknya Ladaku? Karena ini sudah saya beli tadi, jadi sudah punya saya, jadi milik saya Ladaku ya. Tapi kalau yang punya kalian di rumah itu Ladamu ya. Iya. Nah, kemudian kita tambahkan saus tiram ya, saus tiram, kemudian penyedap rasa. Nah, tidak lupa pula kita tambahkan garam. Nah, itu bumbunya. Kemudian biar aromanya lebih harum, ini kita tambahkan bawang daun seperti ini. Nanti ini yang akan kita iris ya, kita iris di sini. Daun bawang ya. Oke. Okay. Mungkin itu langsung saja ya. Langkah pertama yaitu kita potong dulu ya. Ininya buntutnya di sini. Mungkin segini lah ya, biar nanti mudah kita makan ya. Kita hisap nanti seperti ini. Oke, langsung saja. Nah, inilah langkah pertama ya, cara membuat tumis seafood.
yaitu seafoodnya dulu harus kita potong ya. Kita potong buntutnya ya seperti ini. Jangan terlalu panjang potongnya, sedikit aja seginilah. Biar nanti mudah kita hisap ya. Cara makannya nanti dihisap. Atau dicucut. Challenge bang, apa challenge-nya? Oh, coba ngiris bawang tanpa ngeliat, bisa nggak? Oh, ini lumayan ini tantangannya. Kita coba dulu ya. Nah, oke, tunggu. Oke, tutup mata. Iyalah. Oke. Ngatap ke atas bang. Atas. Ya. Oke, ini ya. Wih. Oh, ngeliat kata-kata sup. Mana lagi? Ah. Iya. Berapa lagi, bang? Satu lagi. Sampai halus ya? Iyalah. Oke, challenge-nya berhasil. Alhamdulillah. Kalau sahabat yang mau challenge, kita bisa. Challenge kita ya. Memotong buntut apa melihat. Nah, langsung saja sobat, kita bikin tumis seafood. Langsung saja kita tuangkan minyak. Minyak secukupnya ya, jangan terlalu banyak. Kita tunggu panas dulu. Tunggu panas. Nah, karena minyaknya sudah panas, langsung saja kita tuang bawang ya. Wih. Langsung meledak. Langsung melatu. Nah, ini sendoknya ini bukan dibawa dari rumah ya, tapi dibikin di sini asli ya, made in BS, dibikin oleh abang legend kita tuh. Itu yang bikin tadi sendoknya. Ini abang legend kita nih. Sendoknya nih dari bambu ya, bang. Dari bambu. Nih, dari bambu pilihan. Aduk banget. Bayi hangus ya. Kita aduk dulu. Aduh, bunga putih. Kita hampir halus. Langsung saja kita tuangkan bumbu yang ini. Bumbu yang sudah diambil sedaknya. Kita rasa bumbunya. Bumbunya sesuai selera ya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin mencobanya, silakan. Belum ya, kita tunggu sampai baunya terasa ya, aromanya sedikit lagi. Nah, nanti kalau sudah matang kita tuangkan air. Nah, langsung saja kita tuangkan air. Nah. Airnya secukupnya ya, sesuai selera. Nah, kalau sudah diberi air, kemudian kita masukkan daun bawang ya, untuk
penyedap rasa. Biar ini sesuai selera ya. Jadi kita masukkan saus ya. Kalau sausnya lebih dulu juga terserah ya. Tidak bisa. Kita masukkan merica bubuk ya, secukupnya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Seperti ini, dan tidak lupa diaduk terus. Nah, yang selanjutnya kita tambahkan penyedap rasa. Ini sesuai selera ya, jangan terlalu banyak. Nah, kita coba dulu ya, gimana rasanya. Mantap ya? Padis. Nah, kalau bumbunya sudah tercampur semua, kita masukkan seafoodnya. Nah, ini dia. Ini sudah dicuci ya, teman-teman. Boleh lihat, sudah bersih. Ini sudah dicuci bersih. Kalau lah, nah kalau sudah, kalau seafoodnya sudah dimasukkan semua, kemudian kita tunggu sampai matang. Mungkin kalau kita tutup juga bisa ya. Terlalu kecil. Terlalu kecil, sahabat. Oke, biarin aja gitu, nak. Ditutup juga tidak apa-apa. Oke, kita nunggu masak aja lagi ya. Nunggu matang aja lagi ya, bang. Iya, iya. Oke, kita buat alternatif untuk cara menghidupkan api. Kalau sempurna kayu, yang tadi kan kena hujan, kayu basah, kita coba pakai lem pipa ya. Lem pipa bisa digunakan secukupnya aja. Jangan dekat-dekat ya, dia nyamber. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung jadi. Gitu aja. Tidak sabar ya, Bang. Di untuk alternatif. Tidak sabar. Kita manfaatkan yang ada. Berhubung ada lem pipa enggak pakai, jadi kita pakai ya. Kalau ada karet ban bisa juga. Wih, aromanya. Nah, sudah masak guys, sudah matang. Nah, ini nanti kan aromanya. Gimana sih? Wih, aromanya guys. Mantap. Sip, tumis siput ala BS. Ya.
Inilah hasilnya tumis seafood ala kami ya, Benglong Solo. Tapi kami bukan beruang. Nah, nanti cara makannya seperti ini. Kita ambil satu. Kemudian kita isap bagian kepalanya. Enak mah? Bukan enak, tapi enak banget. Mantap ya. Nah, ini alhasil. Inilah hasil tadi kerja keras. Ini seafood yang sudah ditumis ya, seperti ini. Ini kuahnya agak sedikit kekeringan ya. Kental ya. Oke, selamat makan. Jangan lupa doa. Oke, teman-teman. Nih seafood ya. Nih seafood ini. Mantap tuh. Nih skill dari Bang Armen. Dan kaleng-kaleng ternyata. Tapi kalong-kalong ya. Das manisnya mantap.